Joni, pahlawan cilik penyelamat bendera merah putih tetap berkibar pada upacara bendera tanggal 17 Agustus yang lalu, sudah berpindah rumah ke rumah dinas Kepala Pos Polisi Mota Ain pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2018. Kepindahan Joni bersama kedua orang tuanya diantar langsung Camat Tasifeto Timur, aparat kepolisian, TNI, dan petugas PLN. Joni bersama keluarga akan menetap di rumah dinas tersebut selama pembangunan rumahnya. Pembangunan rumah Joni oleh Kementerian PUPR Republik Indonesia akan dikerjakan selama 45 hari kalender kerja. Tim Belu TV melaporkan.